Mana? Hilang lah. Oh tu ada dekat kau punya. Jom. Belakang dia. Nampak warna kuning-kuning. Oi, aku punya dia makan. Oh dah kena. Ah tu dah lagi. Ni tu dah lagi ni. Oh dah lagi kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat kembali ke Iwan Channel. Alhamdulillah, hari ni kita naik Pulau Jemuh. Cadang asal ni nak naik pulau lain lah. Tapi sebabkan cuaca tak berapa baik, hanya Pulau Jemuh je yang dirasakan lebih selamat untuk naik. So kita orang ada 5 orang lah naik Pulau Jemuh hari ni. Okey. Macam biasa, bila naik Pulau Jemuh tu, kita akan tabur roti dulu. Ada roti tu, tapi tu kitang lah memang sampai. Tengah tunggu tamuk datang lah. Ombak pun dengan angin agak kuat dekat luar sana tu. Kalau tengok kan, bot pun parking kat depan tu. Ha, ha tu lah, ombak agak kuat. Okay, jom. Kita set up dulu barang-barang pancing. Mungkin kita try bottom dulu lah. Ataupun casting ke. Sementara tunggu tamuk sampai. Okey. Jom mula mancing. Okey. Macam biasa kita rasuah roti dulu. Ni roti dah expired daripada dibuang masuk tong sampah. Baik kita guna untuk buat rasuah ikan tamuk. Roti wholemeal. Tadi kawan dah member dah try rasuah dah tapi sekejap je hanyut ke tepi. So kita cuba rasuah sebelah sinilah. Tengok dia datang tak. Ombak. Ombak pun agak kuat. Bismillah. Moga ada yang datang dekat. Kitang adalah dah datang tu. Cuba cek tamuk. Nak pergi belah belakang ombak boleh tahan kuat dia. So kita try mancing belah depan ni dulu. Habiskan je semua. Bagi roti dah expired. Harap tamuk dia suka lah roti homemade ni. Biasa dia nak roti kosong je. Roti tu banyak dah hanyut ke tepi dah. Tamuk dia tak berapa nak kat tepi sangat sebab dia belum sampai. Biasa duduk tengah-tengah sikit lah. Tak apalah, kita tunggu. Okay. Jom. Okay guys. Jom kita set up rod untuk tamuk. Hari ni kita gunakan rod saw galiang. Pohon gas ni tak tahu tapi rod ni lembut lah depan. Mungkin 26 kot. Lepas tu ni reel Shimano Nexsafe size 1000. Mainline braided 6 pound. Leader 15 pound. Jom. Kita set up dulu. Hari ni kat pulau ni tak ramai orang lah sangat. Sebab cuaca agak berangin kuat. Jom set up dulu. Okey. Okey, kita keluarkan dulu leader daripada ni. Okey, cara saya suka set up untuk perabot tamuk. Sorry ada sampah banyak sini. Okey. Okay, saya suka just direct leader macam ni lah. Masukkan leader, terus ikat pelampung, terus ikat betul kain. Okay, ni pelampung yang kita akan guna lah. Pelampung buat sendiri, tak cuba. Okay, mana set up betul. So kita cari stopper dulu. Stopper. Okay, kita gunakan stopper dah. Stopper, kita masukkan stopper dulu.
ni, stopper. Masukkan dalam dua lah. Sebabnya kadang tali ni licin. So stopper ni kalau tak dua dia tak ada licin sangat. Tak cabut lah. Okay, stopper. Lepas tu kita masukkan bit. Ha ni, manik hijau ni. Tujuan manik hijau ni sebagai penahan untuk pelampung tu lah. Okey, masukkan. Ha, kena tahan sini kan. Okey, tarik sikit. Masukkan pelampung. Okey, dah masukkan pelampung, kita letak pula batu. Batu ni saya gunakan saiz 2 lah. Dia ada agak berat sikit, senang sikit nak baling. Sebab pelampung tu besar sikit. So kalau guna batu kecil, takut dia ringan sangat, susah nak baling. Okey, masukkan batu kat bawah pelampung. Lepas tu kita masukkan bit lagi satu. Nampak sampah jangan mau merata. Okey, masukkan bit lagi satu. Dan air sikit. Lepas tu masukkan lagi stopper. Biji. Dua biji. Sebab batu dia berat kan, nanti dia senang turun. Okey. Lepas tu kita guna mata kail saiz 10 lah. Ke besar sangat. Kita try saiz 9 dulu lah. Tapi saya lebih kurang dari 9 tu. Nanti kalau agak-agak susah nak kena, kita tukar dia kecil lagi sikit. Okey. Okey. Okey, dah siap. Macam inilah rambutnya. Stopper, bit. Lepas tu pelampung, mata peladung, bit lagi, stopper, mata kain. Lepas tu ni kita adjust lah apa-apa dalamnya kita nak. Selalunya saya guna macam tu lah. Direct dengan leader. Okey. Jom, tunggu ikan tamuk datang. Baru kita mula mancing tamuk. Okey. Jom. Kita redah kawasan dulu. Kita cari ikan kecil-kecil dulu. Ikan tamuk ni tak muncul lagi sebab angin agak kuat. So dia agak berombak. Kita try mancing kat sini dulu. Tengok ada hasil ke tak. Bismillah. Kita try bottom. Perumpankan udang kopek. Allah, Allah kan. Eh, plastik. Allah, gunting lupa bawa. First kita pakai saw tangan dululah. Nanti sunburn. Aku lupa buat gunting lah pula. Belasar lah. Koyak je lah. Tak tahu ikan nak makan udang frozen ke tak. Kurang selagi udang je. Cuba dulu. Bismillah. First cast. Orang kata kat sini jangan baling jauh-jauh. Try. Kalau sangkut nasib lah. Okay guys, tengok lah ombak sebelah belakang. Oh, angin yang kuat juga. Lain rasa nak mancing kat situ.
Dia tambah kat situ. Habis tengok ombak dia ni tu ha. Angin pun kuat. Tak tahulah pukul berapa dia akan reda. Kalau cepat reda boleh lah mancing kat belakang tu. Ha, tengok tu. Yalah, dia mancing belah depan je lah. Kita tengok lah rezeki apa kita dapat hari ni. Okay. Okay guys, jom mancingkan tamok. Jom kita mancingkan tamok. Dah nampak ada penampakan ikan tamok. Tapi saiz belum besar lagi lah yang nampak ni. Saiz isi. Kira kita tahu. Ha? Mana? Dia ikut roti salahnya. Rotinya hanya ke sana. Anginnya ke sana. Aduh, dekat kau punya pelampung tu ada tu. Tiba-tiba aku jadi tak pandai mancing dengan tamuk. Woi, banyak tu, tahu tu. Dia makan roti yang timbul je. Tak nak makan yang kat pelampung. Sorry dah silang jap. Oh, tu ha. Oh, tu ada besar weh, ada besar sampai. Dan roti ni. Weh, dah banyak saiz kasar-kasar kat tu. Banyak saiz kasar-kasar dah tu. Hai. Putus asa dah kau. Banyak lagi kat situ. Ada banyak tu ha. Dah saiz besar-besar juga ah. Ha tu ha. Dekat pelampung aku tu. Tapi dia macam takut-takut nak makan. Aku tak tahu kenapa. Tahu tapi tak kena. Ya alhamdulillah strike. Ya alhamdulillah kena juga akhirnya. Oi, kena badan ke? Oh, kena mulut. Alhamdulillah strike. Woohoo. Setelah sekian lama. Oi, ke mana kau pergi? Alhamdulillah. Oh, saiz kasar. Ini saiz yang kita cari. Alhamdulillah. Dah sekian lama mencuba.
Oh, kasar-kasar tu kat roti tu. Ha, tu yep. Tak apa je. Oh, tak nak makan dia. Bagi dia makan dulu, bagi dia makan dulu. Cari sesuatu. Alhamdulillah kena. Oh ya. Alhamdulillah kena. Strike guys. Oi, mana kau pergi? Mana kau nak pergi? Tak ada, tak ada, tak kena. Jadi sao tak kena. Langgar sikit drag. Padu. Walaupun saya tak berbesar tapi tarikannya padu. Dia membenam. Dan kita mengheret dia naik atas. Alhamdulillah. Saiz idaman. Saiz idaman. Tak, dia kena kat tepi. Kita casting kan? Kena kat tepi. Kalau dia kita biar memang dia makan dah apa lah. Guys. Yup. Tabur. Hai, aku balik situ tak nak pula dia datang. Ayuk balik dia datang pula kat situ. Oh, dia datang aku. Baru cakap dia datang. Oh, lari terus. Pelampung aku dia buat lari. Hai, itu je. Lepas tu hilang lah. Ya, kan ada lah aksi-aksi kena mata kail ke. Lalu sambar hilang. Ha, dia pakai Seahawk rasanya. Ya, alhamdulillah kena lagi. Eh, todak. Aku kena todak. Guys, kena todak guys. Putus guys. Kalau kena todak biasa putus guys. Jom kita tukar water kail. Sambung lagi guys. Sambung lagi. Mana dia? Mana ya? Hilang lah. Oh, tu ada dekat kau punya. Jom. Belakang dia. Nampak warna kuning-kuning. Oh, aku punya dia makan. Oh, dah kena. Ah, todak lagi. Ni todak lagi ni. Todak lagi kot. Tamuk. Tamuk lagi. Alhamdulillah. Strike lagi. Oh, saiz-saiz sedap macam ni lah. Alhamdulillah. Halo, yuk. Oh, benar kasar yuk. Tak apa, shock main kat atas. Layan. Mana dia pergi mana? Aku tak tahu, kiri. Dia ke kanan ke? Dia ke kanan. Batu. Baik kau turun bawah.
kasar tu. Hai. Tidak dalam hati. Hati hitam ke dam? Oh, saya sedap tu. Padu. Besok buat lauk ni. Padu. Dia kena rajin rasuah ni, kalau tak dia lari. Allah, aduh orang datang. Aduh. Habis. Habis. Dah lah nak tunggu dia datang. Dam, tepi dam. Dia nak naik sini, dekat tangga ni. Lebih kurang lah, belas-belas lah. Tak sampai RM20 pun. Haa, lebih kurang lah. Alhamdulillah, kena lagi. Strike lagi. Tenang-tenang. Layan dengan tenang. Oi, sanggup kat batu. Oi, sanggup kat batu. Okey, dah keluar. Lepas dah. Melekat kat batu. Oh. Yash. Yash. Alhamdulillah. Oi, besar-besar oi. Tu, kau balik ke belah kanan sikit. Dekat belah kanan sikit. Ha, kau tarik slow-slow. Dia datang nyambar je. Semua saya lebih kurang. Nak kena casting. Dia kalau tak di casting dia tak mau. Tarik slow-slow. Bagi dia kejap. Aduh. Yap, dia datang tiap. Dia datang. Oi, aku pun kena. Oh, alhamdulillah. Aku tengok Ayub punya kena makan, aku yang kena makan. Ya. Lompat. Alhamdulillah. Sebab aku nampak kau punya kena makan, tak tahu aku punya yang kena. Kanan, kiri. Casting dam, casting. Tengah banyak ni dam. Jangan sisihkan peluang. Kan banyak. Nampak belakang aku datang. Kan, seronok tengok dia makan. Raya ni dia kerja patah balik ni nampak besar. Aduh. Kena lagi. Alhamdulillah. Strike lagi. Oh, saiz kecil tapi padu. Alhamdulillah. Rezeki lepas ribut tadi. Memang nak kena guna teknik casting kalau macam pulau ni. Ya, akhirnya. Yeay, Allah. Kau patut kena bagi dia tali ni tegang je, kau jangan kendurkan. Tak apa, baling lagi. Tak dapat dah. Baru nak sorak lepas. Dia tak boleh dipuji. Kamu tak boleh ketam eh. Lutut saja. Padahal ikan makan dia punya je. Lepas tu lucut aja.
Ah, ada. Ha, ah, dapat pun. Alhamdulillah. Ada strike, ada strike. Kita rekod ada strike. Alhamdulillah. Cepat dam, cepat dam, cepat dam. Bagi naik dam. Alhamdulillah. Oi. Oh, akhirnya. Alhamdulillah. Okey. Tak. Dalam video aku kau, dalam video aku kau siap joget-joget kat belakang aku buat intro. Yang besar depan kecil ambil. Ni ada kolam. Ada kolam. Ni. Eh tapi aku takut dia lompat keluar pula. Dia lompat tu nanti dah. Nanti dia lompat nanti. Ha. Tak ada, nanti dia lompat. Tak, dia dah selesai rapat. Tangan aku dah penat nak mengasuh ni. Sakit tangan. Nak kembali jauh-jauh. Baru roti. Nak risau. Haa kan? Haa aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Masuk plastik ke apa. Letaklah je lah icebox terus. Tapi letak dalam plastik. Dah petang ni. Tinggal tunggu tekong datang nak ambil. Okeylah. Sampai sini saja episod kita pada kali ini. Okey, kali ini saya nak share ikan yang saya dapat lah. Ni dia, alhamdulillah. Ada 6 ekor. Hampir putus asa juga tadi. Sebabnya tamuk tu tak datang, tiba-tiba dia datang. Saya datang, alhamdulillah lah. Dapatlah kait 6 ekor. Okey. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe.